Tribuners pecinta jalan-jalan. Kali ini Rara mau ngajakin kalian buat main-main kulineran, tapi bukan di tengah kota Jambi ya. Eits, kali ini bukan kulineran, Deng. Kita mau main-main. Yah, kali ini travelingnya, jalan-jalannya lebih ke religi gitu ya. Kita mau ke Masjid Al Jabar. Masjid Al Jabar ini, Tribuners, terletak di Citra Raya City. Jadi, buat Tribuners nih yang sudah sering lewat Citra Raya, bisa banget mampir buat sholat zuhur, sholat asar, ataupun tiga waktu lainnya di masjid ini. Walaupun terletak di dekat kompleks perumahan, Tribuners boleh kok beribadah di sini karena ini juga terbuka untuk umum. Ya, memang sebenarnya rumah ibadah gitu kan ya. Tapi kan banyak tuh yang sungkan kalau datang ke rumah ibadah di kompleks-kompleks tertentu. Apalagi kalau itu kompleks perumahan. Oh iya, tenang aja nih Tribuners, di sini fasilitasnya lengkap kok. Desainnya yang cozy dan instagramable. Kalau ibadah di sini juga tenang karena suasananya nyaman, Tribuners. Belum lagi nih, setiap malam kadang ada pengajian anak-anak nih di sini habis maghrib gitu. Masjid ini bisa menampung sebanyak 500 sampai 1000 jamaah loh, Tribuners. Apalagi nanti kalau hari raya ya, bisa banget tuh sampai membludak. Pastinya karena masjid ini udah cantik nih, Tribuners yang mau jamaah di sini ataupun mau melaksanakan sholat di sini tetap bantu jaga kebersihan ya. Buat informasi aja nih Tribuners, sebentar lagi di Citra Raya City juga bakalan ada 5 tempat ibadah lainnya yang bakalan dibangun oleh pihak Citra Raya City. Jadi lengkap deh, ada 6 agama nih nanti bisa beribadah di sini. Terutama buat para penghuninya dan buat para masyarakat umum yang melintasi jalan ini. Gimana Tribuners, tertarik kan? Udah pasti dong ya, referensi jalan-jalan asik dan makan-makan enak bareng Rara Nyam-Nyam-Nyam, Tribun Jambi.